Balik lagi dalam YouTube channel gue, Karen Margaret. Kali ini gue ada di Pasar Senen yang ada di lantai 3. Tentunya gak bakal bosan-bosan karena di sini gudangnya baju bekas dengan harga murah dan masih layak dipakai. Nah, sekarang gue lagi keliling-keliling, ya kan, mau lihat-lihat ada yang bisa gue beli atau enggak. Nah, karena gue lagi mau nyari kayak kemeja gitu, gue lagi nyari nih yang cocok tempatnya di mana. Yang seperti kalian lihat di sini tuh murah-murah, ya kan. Nah, akhirnya gue ketemu satu toko nih di sini. Setelah gue masuk ke dalam dan gue lihat-lihat, ya kan, berbagai jenis kemeja, mulai dari berbagai jenis bahan, karena gue nggak paham bahan kemeja ya. Yang penting buat gue adem, layak dipakai, masih bersih, nggak bolong, nggak ada noda. Cus, langsung gue bungkus sesuai dengan ukuran baju, ukuran badan gue. Dan tadi gue nanya juga sama ibu-ibunya, ini berapaan? Di sini harganya dari Rp50.000 dengan berbagai merek. Tadi gue lihat ada Uniqlo juga, ada Zara. Dan di sini juga jenis-jenis kemejanya sangat-sangat bervariasi ya dibanding toko-toko lain. Nah, ini nih yang bisa kamu lihat nih. Dan tentunya harganya juga sangat bersaing ya. Menurut gue di sini lebih murah dibanding toko-toko yang lain, karena gue tadi sambil keliling dan harganya dengan bahan yang sama, dengan merek yang sama, dengan bentuk yang sama, harganya Rp70.000. Tapi kalau di sini tuh Rp50.000-an gitu, kan lumayan ya kalau beda Rp5.000 Rp10.000 itu sangat-sangat berarti. Nah, yang seperti kamu lihat nih, karena dari tadi kan gue ngebuk-ngebuk, gue mau beli satu, akhirnya gue mendapatkan apa yang gue mau, yaitu kemeja warna merah. Tapi nggak gue tampilin di sini ya. Dan di sini tokonya lumayan rame sih. Tadi pas gue datang tuh rada sepi. Dan bagus, masih bagus-bagus juga kok. Gue aja tadi tuh nyari kemeja tuh sampai pusing. Kenapa? Karena banyak banget pilihannya yang bagus-bagus. Gue ambil satu-satu, ya kan? Karena kan satu kemeja dengan kemeja lainnya kan beda-beda bentuk ya. Ada yang kerahnya, apa tuh istilahnya? Ya gitulah, gue gak paham. Pokoknya bagus-bagus. Dari ujung ke ujung gue cari, ya kan? Tapi gue gak mau yang kayak cowok-cowok banget gitu kemejanya. Yang penting tetap kelihatan sisi feminimnya pakai kemeja. Nah, yang kalian lihat nih, di sini tuh tersusun rapi banget sama pedagangnya. Dan ternyata tadi kan gue ngeliat ada kayak abis laundryan gitu, dan ternyata baju itu di laundry sama mereka loh. Abis itu baru digantungin. Keren juga sih, jadi lebih rapi dan lebih menarik gitu. Makanya kalian kalau mau beli, kalian tuh jangan ini ya, jangan berantakin. Kalau bentuknya awalnya kayak gimana, kalian juga mesti balikinnya juga sesuai dengan bentuk awal gitu. Gue tuh gak bakal pernah bosan-bosan loh kesini, karena kalau dibanding kita beli baru ya kan, harganya tuh bisa ratusan ribu. Kalau di sini ya mulai dari harga Rp50.000. Ya ibaratnya lu bawa duit 200.000, 300.000, lu udah bisa dapat berapa setel gitu. Tapi memang butuh effort lebih sih, kayak nyari-nyari, muter-muter sesuai dengan selera kita gitu. Bener-bener detail banget gue kalau beli gitu di sini. Jadi buat kamu, jangan lupa like, comment, and share ya YouTube channel gue, agar gue lebih bersemangat dalam menyajikan informasi ringan. Nah, inget ya, informasi ringan, dan memberikan referensi buat kamu yang ingin ke Pasar Senen. Jadi segitu aja dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah dan terima kasih ya. Semoga kalian menikmati video gue. Oke? Yuk!